Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Ahmad Furqan dari Sekretaris Komisi Bina Wasa Kuartir Cabang Kota Bogor. Hari ini saya sedang berada di SMA Negeri 4. SMA Negeri, karena ada kegiatan kursus Mahir Dasar yang dilaksanakan secara mandiri. Artinya, pangkalan SMA Negeri 4 menginisiasi kebutuhan apa melaksanakan KMB ini secara mandiri. Artinya, melihat kebutuhan apa pembinaan apa persyaratan kualifikasi guru harus apa KMD sebagai pembina pendidikan kepramukaan. Oleh karena itu SMA Negeri 4 menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan KMD, dan kegiatan KMD ini secara mandiri mestinya dapat dicontoh juga oleh pangkalan-pangkalan yang lainnya, karena kuartir cabang sendiri untuk melaksanakan KMD memiliki keterbatasan untuk pelaksanaan yang didanai oleh kuartir cabang. Jadi mudah-mudahan kedepannya pangkalan-pangkalan baik SD, SMP, SMA, SMK itu dapat melaksanakan, menginisiasi kegiatan kursus Mahir Dasar secara mandiri. Demikian, semangat terus, salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Emi Rusmiami, Kak Ma Gugus, pangkalan gugus depan SMA Negeri 4 Bogor. Izin menyampaikan kegiatan di SMA Negeri 4 Bogor dilaksanakan kegiatan kursus Mahir Dasar secara mandiri. Harapannya seluruh warga sekolah akan mampu mengaplikasikan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengajak peserta didik memiliki nilai-nilai karakter kepramukaan sejalan dengan pelajar profil Pancasila. Terima kasih. Salam Pramuka.